Mas Ganja, setan itu akan mengkhianati pesantren Al-Badri. Tadi kita mendapatkan sambutan yang luar biasa, tapi pesantren ini punya perhatian yang tinggi pada masyarakat. Sehingga biasanya kalau kita ngomong di pesantren soal pendidikan, tapi hari ini Pak Yai menyampaikan soal pupuk. Maka kelihatan sekali para Romo Kiai yang di wilayahnya cukup berpengaruh menjadi tempat untuk sambat. Maka itulah menjadi ruang aspirasi yang tadi disampaikan. Ini contoh satu yang konkret ya dari peran para ulama yang ada di daerah-daerah. Biasanya ada pondok, daerah di kampung gitu ya, dan mereka selalu menjadi tempat rujukan. Nah, ketika kemudian dalam pertemuan hari ini disampaikan, tentu itu menjadi PR penting. Maka tadi saya ceritakan juga soal pupuk, betul, karena subsidinya dikurangi. Karena dikurangi, sekarang masyarakat atau petani menjadi banyak keluhan. Saya kira tidak hanya pupuk, ya jumlahnya, ya jenisnya. Di pupuk itu ada 6 tempat ya. Tepat-tepat, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat macam-macam. Dari tepat-tepat inilah yang sekarang sepertinya mulai tidak tepat. Inilah yang harus dikejar. Maka waktu di Kebumen dulu dengan Pak Jokowi kembali menghidupkan beberapa pabrik pupuk ya. Ini penting untuk kita bisa mencukupi. Dan ternyata di Al-Badri, di pondok pesantren yang ada di Jember ini, itu muncul dan dimunculkan oleh seorang kiai. Jadi betapa perhatian yang cukup tinggi tidak hanya soal pendidikan tapi soal kemasyarakatan. Maka ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa hidayah dengan segala hormat kepada beliau kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladhi sabitna wadana bersama kus-kus Nusantara dan mudah-mudahan bangsa Indonesia ini lebih baik dan Pak Ganjar Pranowo 2024 menjadi presiden. Allahumma lillahi ta'ala, enggak ada yang sulit. Apalagi kalau Allah sudah berkehendak. Waduh, sudahlah, halangan rintangan pasti hilang. Saya kalau suan rom ya, alhamdulillah santriwati, santri semua antusias atas kehadiran Bapak Ganjar karena dalam agenda ini kan masih ada momen Syawal. Kan agendanya ini kan halal bihalal. Dan kebetulan kami kemistrinya nyambung dengan beliau yang mana menurut sejarahnya beliau itu kan juga menantunya seorang kiai di Jawa Tengah dan pada saat ini beliau juga didampingi oleh putra kiai yaitu putranya Mbah Maimun yang mana beliau Gus Yasin mendampingi sebagai wakil gubernur. Karena kami di sini pesantren bagaimanapun yang jelas kemestrinya alhamdulillah nyambung dengan beliau. Kalau terkait dengan Pak Ganjar mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh Kiai Mahfud ya, sendiri apa? Ya, itu kebetulan tadi Paman Kiai Haji Mahfud Habibullah memang berpesan dan berharap kepada beliau yang pertama terkait dunia pesantren ke depan dan tidak lupa pula terkait dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama yang mana mayoritas di Indonesia. Terus yang kedua terkait dengan rakyat pada umumnya yang mana di daerah kami ini kan petani, beliau berpesan terkait dengan pupuk yang bersubsidi dan harga pertanian, hasil dari pertanian. Itu. Para pengunjung